Dulur, selamat sore. Selamat sore. Oke, kali ini kita kedatangan pasien yaitu kipas angin. Kata si pemiliknya sih enggak hidup. Coba kita colokin. Kita tes dulu. Coba. Kata pemiliknya enggak hidup. Kita coba. Ternyata benar enggak hidup. Oke, teman-teman, coba kita bongkar. Kita copot dulu biar enak bagian belakang. Kita biar enak. Nah, tempatnya terkena ini untuk rumah dengan apa ini tutur. Dipakai buat rumah tutur, jadi agak susah nyopotnya. Untuk kipas sebaiknya saya anjurkan kalaupun masih normal, supaya nanti saat pembongkaran baut-baut ini mudah. Saya anjurkan, ini kan kebiasaan kalau sudah lama dibikin untuk rumah tutur atau apa ya istilahnya, tawon lah. Jadi di sini menjadi ketutup sehingga susah dicopot dengan obeng. Jadi kalaupun masih punya Anda itu masih belum ada ini rumah tuturnya, jadi sebaiknya Anda solasi atau Anda tutup di sini supaya enggak kemasukan tutur. Demikian supaya nantinya mudah kalau saat di servisnya itu pembongkarannya mudah. Kalau sudah susah sebaiknya kasih air di lubang sini. Aduh, enggak masuk. Supaya tanahnya bekas rumah anu ini kumbang atau tutur ini lepas ini. Jadi, nah, setelah habis dikasih air akhirnya kita dapat selah. Akhirnya bisa mencopot ini. Akhirnya bisa keluar untuk bautnya. Di seperti ini. Nah, seperti ini. Ini akibat kena rumah tawon atau tutur, jadi lecek untuk
matanya ini lecek, mata plusnya. Oke, sekarang kita sudah membongkarnya. Coba kita cek. Kita cek pengebelannya dulu, apakah ada yang putus ataupun enggak. Kita cek jalur AC-nya. Kita cek dulu. Normal, enggak ada yang putus sepertinya. Oke, setelah itu kita cek ini untuk massa, kabel hitam ini untuk massa. Ini untuk kecepatan 1, 2, 3 untuk plus. Untuk plus dalam setelan kipas angin ini massanya. Coba kita ini ya, massanya ini untuk versi ini massanya di putih ini. Sedangkan untuk setelan ini ada 1, 2, 3 ini untuk massanya. Kita coba cek satu persatu, apakah dari sini ada timbul pergerakan di avometer apa enggak. Kalau enggak berarti ada yang putus. Kita cek yang sini, dari sini ke sini. Ternyata ada kemungkinan besar ini ada yang putus di dalam sini. Ada yang putus di dalam sini. Jadi terpaksa kita bongkar lagi untuk kipas ini dan kita percepat aja. Kita coba lepas. Lepas terus, tapi ingat buat para ibu-ibu ya, biasanya untuk hal-hal yang seperti ini jarang belum tahu. Terkadang ini kalau mau lebaran itu dicuci sampai dengan ininya kesiram air. Hati-hati ibu-ibu, kalau kipas ini kalau nggak bisa bongkar ya sebaiknya cukup dilap ataupun dipel aja supaya ini bagian mesinnya ini nggak terkena air. Karena apa? Karena kalau bagian ini terkena air nantinya ada konslet. Nantinya terjadi konslet sehingga untuk kipasnya malah enggak mau hidup jadinya. Karena konslet dengan air tersebut. Oke teman-teman, seperti ini bentuknya. Kita lihat dulu ini kapasitornya. Ada kapasitor, ada pergerakan. Kita cek. Kita cek ini coba. Ternyata nggak ada reaksi sama sekali teman-teman. Dan ini juga faktor penyebab kipas ini nggak bisa berputar karena kapasitornya sudah tidak berfungsi. Oke, langsung kita ganti saja kapasitornya, semoga berhasil. Oke.
Oke teman-teman, berhubung stok kapasitor di rumah sudah habis, ya saya tadi terus cari ke toko. Ini kapasitor yang aslinya seperti ini. Berapa ini? 1,2. Nah, ini seperti ini. Nah, ini berhubung nggak ada yang sama, saya carikan yang ini 1,5. Nah, ini kita coba pasang kapasitor yang baru ini. Sebelum kita pasang, kita cek dulu ini kapasitor yang baru tadi. Ini kapasitor yang lama yang bawaannya tadi ini, coba kita tes. Segitu teman-teman ya. Ini yang lama tadi. Ini kita ganti yang baru, coba kita tes. Nah, beda. Nah, ini yang ini keadaan hidup. Yang ini yang masih hidup, yang baru ini yang hidup yang seperti ini. Nah, mari kita pasang dulu, coba gimana hasilnya. Kita pasangin dulu bautnya. Penutupnya kita coba pasang semua dan nanti kita tinggal ngetes saja. Kita pasang baut-bautnya. Nanti tinggal ngetes gimana hasilnya. Oke, setelah kita pasang di sini, coba kita tes dulu. Kita colokan, kita pencet nomor 1. Wow, ternyata wow, dingin sekali. Nah, seperti itu teman-teman, jadi sudah sukses ya. Jangan takut mahal servis, tapi yang perlu itu yang penting barangnya di bawah, suruh lihat dulu. Nah, jangan takut servis kemahalan, yang penting dibawa dulu, suruh diperiksa dulu. Enggak mahal kok ya, siapa tahu kalau ada cuma kabel-kabel kendor kan enggak jadi ganti, kan enggak mahal biayanya. Oke, kita coba dulu. Apakah ISIS? Wow, hasilnya mantap bro. Oke, demikian tadi tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Dan buat yang menyaksikan, selamat menyaksikan. Oke, silir sekali kawan-kawan. Terima kasih, sampai jumpa lagi.